Halo guys, kita lihat dulu jemur pinang kita guys. Sedikit kita cerita ya guys. Ini guys, kita buat atapnya dari plastik ini guys. Di bawah ini dilapisi pakai kawat ya, kawat dia kalau nggak hujan nggak ngumpul ya guys, biar lancar dia ke bawah. Ini ya, pakai kayu ya guys, pakai kayu. Ini buat jaringan, kita menggunakan baut ini ya guys ya, baut ini, baut cacing ya guys, dari kayu ke baut jaringan. Nah, 1 meter 20 ya guys, panjangnya 2 meter 90 karena kalau kita buat 3 meter panjang baut jaringan kan 6 meter, jadi kita butuh tekukan di sini ya, sebelah sini dengan sebelah sana, jadi kita bikin 2 meter 90. Oke guys, ini guys, ini sebenarnya untuk rank ini guys, agak kecil, murah dia dari yang besar itu guys. Jadi kalau yang besar kita bikin kayak di sini, nanti itu kemahalan, kemahalan guys. Jadi kita buat untuk rank ya, untuk rank, untuk atap ini kita taruh sini 1 2 ya, itu juga sana ada 1 2, berarti 4 ya, 4 yang besarnya 3, yang jaringannya besarnya 3. Antara sela-sela ini kita kasih kawat ya guys, ini kawat jemuran biar pinangnya ini enggak melondui ya guys. Kalau melondui bahasa sininya guys, kalau bahasa Indonesia nya mudah kali enggak molor ya, enggak molor ke bawah, rata kan, rata ya, enggak molor. Nah itu guys, untuk sambungan kawat, kawat kan cuma lebarnya 90 guys. Untuk sambungan ini kita ikat pakai apa ya, pakai tali pancing ini guys. Sistemnya gini guys, biar dia nggak terbuka guys. Kita tali pancing kita ikat guys. Nah, ini dia guys, pinang yang baru kita panen tadi langsung kita belah dan kita jemur sini guys. Ini nggak diangkat-angkat ini guys, kalau udah kering besok baru kita angkat guys. Kita biarin aja kayak gini guys sampai kering guys. Kita belahnya pinangnya pakai ini guys ya, pakai ini. Kita belah dulu, kita buang dulu kepalanya guys, baru kita taruh ininya di sini guys. Kita belah guys, kita belah dia guys, kayak gini belahnya guys. Itu loh guys, masih banyak nih lagi guys, sana juga masih ada guys. Ini ya guys yang udah dikupas guys, ini tak gudangnya di atas loteng ini guys. Nah, ini guys, ini yang udah dikupas. Gitu guys, kira-kira ceritanya guys. Untuk bawah ya guys, kita pakai siku guys, pakai siku, dan tiangnya kita lapisi ya guys, jadi 2 lapis ya. Kayak gitu sebelah sana, itu 2 lapis dia, ini juga 2 lapis. Itulah guys kira-kira tempat jemur pinang kita guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.